Wow, sementara di Banten ada juga nih sejumlah pedagang yang menjajakan beragam paket buket di pinggir jalan untuk hadiah kelulusan sekolah. Momen kelulusan sekolah juga menjadi peluang cuan bagi para perajin buket bunga. Sejak pagi mereka sudah berjejer di pinggir jalan menggelar paket buket dagangannya di depan salah satu SMA negeri di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Buket kelulusan yang dijual ini kebanyakan dalam kemasan tangkai bunga mawar, kemasan ragam boneka, coklat, juga uang. Alhamdulillah kerajinan tangan saya buat sendiri itu untuk membantu perekonomian saya, apalagi menghadapi Idul Adha dan tahun ajaran baru. Setiap jenis buket ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung bahan dan isi buket. Dalam satu kali kegiatan kelulusan, para perajin buket ini mengaku bisa membawa untung Rp800.000 hingga Rp2.000.000 per hari. Tim Liputan CNN Indonesia.